Video amatir merekam kerusakan di SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akibat cuaca buruk hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. Ruangan kelas rusak, plafon ruangan ambrol karena diterjang angin kencang. Sementara di SD Negeri 3 Wadung Getas, Wonosari, Kabupaten Klaten, atap tempat parkir guru dan siswa ambrol. Atap gudang buku rusak sehingga buku pelajaran menjadi basah. Sejumlah siswa dipulangkan dan kegiatan belajar mengajar sebagian dilakukan di rumah atau daring. Pihak sekolah pun membersihkan dan mulai memperbaiki ruangan yang rusak agar bisa segera digunakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menjelaskan, menurut data yang sudah dilaporkan, terdapat 3 SD dan 1 SMP yang terdampak akibat hujan deras disertai angin kencang. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap bangunan. Ini saya dapat kabar ada 3 sekolah, SD 3 Wadung Getas, SD berapa Pak? 3 Boto. Boto sama SMP 3 Dunagi. Kalau ini tadi kerusakannya di tempat gudang penyimpanan barang-barang yang mau dihapus. Jadi ada asbes yang ini, tapi ini bu kepalanya sudah undang tukang ya sama tempat sepeda mau diperbaiki. Tanya sekolah yang rusak terdampak hujan deras disertai angin kencang, puluhan titik di Kabupaten Klaten juga terdampak kerusakan setelah dilanda hujan disertai angin kencang. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.